Saudaraku, tidak ada yang menduga bahwa pemain dengan status center termahal di Liga Voli Korea Selatan Putri untuk musim 2023-2024 adalah rekan setim Megawati Hangesri Pertiwi. Center dari tim Daejeon Cheokwanjang Red Spark, Yong Hae-sun, telah menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Liga Korea Selatan pada musim ini. Bahkan gaji yang diterima oleh Yong Hae-sun 3 kali lipat lebih tinggi daripada yang diterima oleh Megawati Hangesri. Megawati Hangesri memulai debutnya di Liga Korea Selatan V-League Unit pada musim 2024. Sebagai pendatang baru dari ASEAN, Megawati mendapatkan gaji yang sama dengan pemain asing baru lainnya, yaitu sekitar $100.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,5 miliar rupiah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOVO. Tidak peduli seberapa terkenalnya seorang pevoli, jika ini adalah penampilan pertamanya di V-League, maka gaji yang diterimanya akan sama seperti yang telah ditentukan oleh KOVO. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Great Park Pon-pon, pevoli asal Thailand yang dikenal sebagai Ratu Setter ASEAN, juga mendapatkan bayaran yang sama dengan Megawati Hangesri karena musim 2023-2024 adalah periode debutnya di V-League Human saat ia bergabung dengan tim Hausung IBK Altos. Namun pertanyaan yang muncul adalah, berapa besar gaji yang diterima oleh Yong Hae-sun? Yong Hae-sun adalah salah satu pevoli paling berpengalaman dalam skuad Daejeon Cheokwanjang Red Spark yang dilatih oleh Go Hae-jin. Hae-sun yang lahir pada tanggal 3 Februari 1991 saat ini berusia 32 tahun. Tetapi, ia masih menjadi setter nomor 1 di timnas voli putri Korea Selatan, termasuk saat ia membantu tim voli putri negeri ginseng berlaga di Kejuaraan Dunia Volleyball Nation League atau VNL 2023. Selama karirnya, Yong Hae-sun belum pernah bermain di luar negeri dan telah tumbuh dan berkembang di Liga Korea Selatan. Dia telah memperkuat beberapa klub termasuk Suwon Hyundai, ENC Hillstead, Waseong IBK Altos, dan tim terbarunya Daejeon Cheokwanjang Red Spark. Kondisi ini membuat Hae-sun naik pangkat menjadi setter nomor 1 di negaranya, terutama setelah Lee Dae-yong, setter andalan Korea Selatan, mengalami kontroversi perundungan dan tak dapat bermain di kompetisi domestik. Tidak mengherankan jika Yong Hae-sun mendapatkan bayaran sebesar 350 juta won atau sekitar 4,1 miliar per musim, seperti yang dilaporkan oleh laman The Spy. Bayaran ini menjadikannya sebagai setor dengan gaji tertinggi di Liga Korea, sebuah perbandingan yang jelas mengungguli gaji yang diterima oleh Megawati Hangesri. Meskipun begitu, Hae-sun dan Megawati Hangesri diprediksi akan banyak berkomunikasi untuk membantu Daejeon Cheokwanjang Red Spark dalam mengarungi musim 2023-2024. Hae-sun bertugas sebagai setter, sementara Megawati Hangesri akan memegang peran sebagai pemain opposite, sehingga interaksi dan sinergi mereka akan menjadi kunci dalam permainan tim. Besaran gaji dan bonus Megawati Hangesri di Liga Voli Korea Selatan. Gaji pokok $100.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,5 miliar rupiah per musim. Bonus juara 1, $10.000 Amerika Serikat atau setara 150 juta rupiah. Bonus juara 2, $5.000 Amerika Serikat atau sekitar 75 juta rupiah. Bonus menang bertanding, $500 Amerika Serikat atau 7,5 juta rupiah.